Kita ke informasi lainnya pemirsa, karena sering merekrut gadis-gadis di bawah umur untuk dijadikan anak pang dan dicabuli, seorang pemuda asal Mojokerto ditangkap polisi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebelum tertangkap, tersangka sempat membawa lari gadis berusia 13 tahun dan menjadikan budak nafsunya selama berbulan-bulan. Pet, pemuda berusia 27 tahun asal desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini hanya bisa pasrah saat dikeler petugas di Mapolres Jombang. Ia ditangkap petugas setelah dilaporkan telah membawa lari gadis berusia 13 tahun asal Jombang. Kepada petugas, tersangka mengakui tuduhan tersebut. Selama pelaku membawa korban hidup di jalanan, pelaku beberapa kali menggauli korban. Aksi Pet bukanlah yang pertama. Dari pengakuannya, tersangka telah 4 kali membawa lari gadis yang masih di bawah umur untuk dijadikan anak pang yang tinggal bersama di jalanan. Si anak-anak ini mengalami kecelakaan di wilayah Surabaya sana, sampai gegar otak yang kemudian diketahui oleh orang tuanya, ternyata yang membawa lari ini adalah si tersangka ini. Yang kemudian kita lakukan penyelidikan, akhirnya kemarin itu si tersangka ini adalah ketangkap di pertigaan di lampu merah wilayah Jombang. Pelajaran dari peristiwa ini, polisi mengimbau para orang tua agar lebih waspada terhadap pergaulan putra-putri mereka. Kini Pet terancam hukuman 7 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.